Hai, selamat kembali ke YouTube channel aku, nama aku Yus. So, hari ini 4 hari bulan November bersamaan Deepavali. So, happy Deepavali kepada semua yang menyambutnya. Jadi, video aku kali ini is aku mau mendeko bilik. Barang-barang aku, udah jauh deko banyak sangat lah. Aku deko sikit-sikit sejak, aku beli sikit-sikit dari Shopee. Actually, kira banyak sudah lah barang yang aku beli di bilik nih, such as begini, semua nih perhiasan-perhiasan nih. Ada aku beli dekat DIY, mostly DIY dengan Shopee lah aku beli barang-barang untuk bilik aku. So hari ini ada sikit barang yang aku mau install dalam bilik aku. So let's go. Belum mandi lagi. Biarlah, nanti lah mandi. Belum perlu lagi. So, first aku mau gantung frame ni di sana. Frame ni besar dia macam yang itu. Seriously, sangat besar. Poster pun aku beli di Shopee. Tapi aku ada beli poster baru. Jadi, ini dia punya frame. So, nanti aku tunjukkan poster dia lah. Tapi bab-bab mendrill ni aku tak pandai, bapak aku je pandai. Bukan senang mau unboxing benda ni. Unboxing is done. Dan itu dia frame dia. Sama aja dengan yang ini, size dia. Aku ni ingat size dia berapa. Nanti kalau kamu berminat, let's say mau letak poster yang besar kan, aku bagi link dekat bawah lah, dekat description, okay? Selain tu, aku dah beli barang-barang yang ini. My God. Ada banyak socket mount. Socket aku beli DIY kemarin. Yang ni semua di Shopee, yang ni melekat di dinding. Ni aku melekat dekat situ. Pasuk kapet ni aku baru beli dekat DIY kemarin. Aku mau lapik meja ni. Actually kan, aku mau cari lapik meja yang bulu-bulu tapi tiada. So, aku beli kapet yang size dia hampir sama dengan meja aku ni. And aku lapik lah. Baru nampak estetik sikit. So, tema bilik aku kelabu. Kamu jangan heran, aku punya bilik ni, dia punya color begini. Dia punya color begini because aku lupa kasih the first coating. Kan kalau cat mau kasih first coating. Jadi dia jadi macam piece of art. Jadi aku kasih biar sejak malas lah mau kacau. So dia nampak macam berucir-ucir. So jadi piece of art. So, actually cerita frame tu begini. Frame yang ini nih, yang beli hari itu, nampak kamu tuh ada patah sedikit. Teng, ada patah sedikit. Jadi, dia hantar frame yang ini. Cerita dia, tuh frame itu hari sebenarnya patah yang macam aku liatkan tadi tuh. Sekalinya aku buat review lah dekat Shopee, aku bilang patah, sekali ada seller dia chat aku. Dia bilang, oh, we are so sorry for this, bla 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 lah. Sekali kakak aku bilang, kan aku guna address kakak aku. Kakak aku bilang, ada barangmu sampai ya? Barang apa? Kakak aku bilang besar. Aku pun terkejut. Sekali pergi ambil, frame juga nih. Oh my God, thank you lah seller dia. Seller dia memang terbaik. Dia terus ganti, okay? Dia terus ganti, serius. Mungkin sebab the packaging bah, mungkin time yang first aku order tu ndak berapa. Jadi sebab tu frame tu patah. Tapi ndak apa, frame yang the first aku order tu dapat juga digantung, syukur juga. Walaupun dia ada patah di ujung, dia tu patah sikit saja. So, kalau kerja-kerja mendrill aku ndak pandai. Bapak yang buat. Nampak tuh pakai silotep sih, kan bukan
Ya, selotip sama gang gajah, tapi ini aja makan. Sebuting tengah-tengah sebab yang ada frame itu yang disangkutkan ada dua. Yang korang, siap sudah, pasang skru sudah. Pelamparan. Bawa pelamparan. Are you ready to see my poster? 1, 2, 3. Darth Vader. Pilih Darth Vader sebab ngam dengan tema bilikku, grey and black. So Darth Vader black kan. Memang dia nice juga pak. So sekarang tinggal mau dekat dari frame. Lepas tu, gantung, siap sudah drill. Frame kita dah siap, ya. Yeah. Mau pasang sudah. Tada. Just lagi talinya. Nampak 60. Yes. Siap sudah. Siap sudah. Siap sudah. Dah nampak. Dah nampak kan pak? Bilikku sudah kelabu. Dinding kelabu. Jadi ini hitam macam kurang sikit menyerlah. Tapi biarlah. Bilikku memang aku mau konsep grey and black. Ini menyerlah. Tapi sayangnya ada frame patah. So tema bilikku is Star Wars Avengers. Tinggal aku mau beli perhiasan Star Wars lagi. So, Avengers punya minifigure aku semua ada sudah. Tinggal aku mau beli Star Wars. Aku udah nampak di Shopee. Darth Vader juga. So aku punya frame sudah pasang. Sekarang mau kasih bersih bilik dulu. Aku mau alihkan semua wire-wire nih, sebab aku ada beli benda nih from Shopee. Benda nih actually dia kau kasih lilit wire tuh di sini. Kau gulung lah kira begitu. Lepas itu aku planning mau letak di bawah meja. Jadi supaya nampak kemas. Dan barang-barang nih semua aku mau dekat di dinding. No need paku-paku, just dia macam ini dia punya pelekat 3M punya selotip tuh. Ini mau alihkan semua ni dulu. Sapu-sapu habuk, vacuum. Look at that. Then baru aku mau simpan. Mai bulu-bulu. Aku suka bulu, dia macam bulu kucing. Dari kemarin dekat DIY aku tengok-tengok. Kan berbaris dekat counter panjang tuh. Ramai orang menengok aku balik-balik pegang nih. Dari aku berbaris tuh sampai aku mau membayar, aku begini ya, semua orang menengok. Aku mau setting gitu. Okay. Cak. So let's vacuum. Thank you.
cek. So kita done dengan vacuuming. Next aku mau buat deko-deko wire. Aku mau wire yang macam dia banyak barang wire tuh. Dia tapok bah. Ada satu YouTube nih aku tengok aku di atas ya. Aku nggak ingat apa nama dia. Dia punya setup komputer memang series kemas. Tapi aku tidak komputer. Aku aku punya handphone-handphone lah semua. Dia punya charger-charger kan. Kabel-kabel semua tu. USB. Itu yang aku mau kasih kemas bah. Macam aku semak. Aku punya pelotok. Aku jenis yang aku bila nampak benda yang berselerak, aku akan jadi apa orang bilang? Aku akan jadi semak lah pelotok aku. So, sekarang aku mau melapik meja. Jadi aku guna double tape yang putih ya yang nipis jadi yang hitam aku lekat di sini. Terus aku lekat di bawah meja supaya dia melekat. Nanti kalau mau apa kasih bersih just vacuum ya. Aku suka lah dia punya bulu nih dari kemarin bah aku pegang-pegang. Siap. Aku banyak main gam sejak. Dia punya tepi-tepi ini dekat sini empat penjuru ini aku gam bukan gam double tap aku haus lah minum air tuh penting at least 2 ke 3 liter sehari oke okay? Ingat pesanan nih ingat dan sekarang aku mau mengerjakan aku mau mengerjakan dulu socket extension ni mau lekat. Aku lekat bawah meja, lepas tu plug dia di sana. A few moments later. The result is that aku ingat mau letak di bawah sini, mau letak di bawah meja nih, tapi kan masalah dia quite pendek juga lah, nampak macam panjang. Tapi bila kau lilit-lilit macam tu kan, ikut bentuk dinding tu kan, dia jadi macam pendek pula, tapi kemas lah. Yeah, sudah siap. Tada. Tada. Tada, awal aku baru kemas. Okay lah, nampak kemas juga lah kalau ada kabel management begini. Tidak rupa sudah. Bawa masam. So sekarang ini lagi. Ini aku meletak di atas. Atas mana? Tuh, nah sana nampak tuh. Ah, ini lagi mau dikasih kemas. Soket dia di sini. So, let's go. Not very good with people. If you don't start a conversation, if you don't start a conversation, patient, we won't have one. Have, we won't have one, patient.
don't start a conversation, station, conversation, station, conversation, we won't have one, we won't have one. So it's done. It's done. Dia sebenarnya kerja ni sikit, tak banyak. Tapi yang susah is mengatur benda tu. Kau kena fikir macam mana kau mau atur. Sebenarnya itu yang susah. Dia kalau setakat banyak, taklah banyak. Sikit je. Yang susah is mengatur. So next, aku mau pasang benda ni. Benda ni lekat di dinding. Dan aku mau fikir lagi idea macam mana aku mau pasang. Di mana aku mau pasang. Tapi kalau ikut plan awal aku, plan awal aku mau pasang. Aku beli tiga. Aku beli tiga. Dua, aku mau pasang situ. Satu, dekat situ tempat aku gantung aku punya hair dryer sama sikat aku lah planning. Di situ aku letak barang-barang lain lah. Tapi aku macam mau letak di situ satu, sini satu, sini sini remain lah. Yang di sini ni aku berfikir mau letak di sini satu kah, ataupun aku mau kekalkan aku punya plan awal, aku mau letak dua-dua di sini. So complicated. Feel me. Tengoklah tempat letak sikat, hair dryer, aku punya aw, tripod lah, tripod, aku tidak monopod. Tada! Sekarang aku mau memikirkan di sini dua atau sana satu, sana satu. Ni sementara aku ada planning mau beli, tengoklah aku mau beli Star Wars atau Marvel. Kalau Marvel aku beli yang ano si Groot tu, yang kayu tu, yang The Guardian of Galaxy. Pasu sini okay sudah. So itu saja aku punya perhiasan. So itu saja video aku buat deko bilik aku. Actually ada lagi cadar waktu aku punya birthday hari itu, birthday gift dari kakakku.
And then, tapi aku mau mandi, aku rasa melekat-lekat sudah. Lepas inilah aku kasih tunjuk tu cadar and the complete yang aku sudah dekor semua, okay? See you after this. Hi guys, aku baru bangun tidur. Ah, punya sedap waktu tidur tadi. Lepas kemas-kemas tu semua tadi, aku pergi mandi, lepas aku makan. Lepas makan tu, aku isap-isap vape, lepas aku duduk. Lepas aku baring, lepas tertidur aku. Sekali bangun tadi, oh, maghrib sudah. Oh. Dia dah juga banyak, tidaklah banyak sangat yang aku deko ni, tapi I don't know. Benda sikit tapi memenatkan. So, kamu mau tengok kah? The full aku punya bilik. So, jom. Okay, so inilah cadar yang aku mau tunjuk kamu tadi. Yang ni aku dapat present daripada kakak aku. Birthday aku during last month. So, dia bagi inilah. Set cadar dengan comforter sekali. Okay. So yang ni is my first poster, which is Avengers. Actually aku just mau lekat satu poster, bukan dua. Unplanned sebenarnya. Mula-mula ini kalau diikutkan patah bah. Yang macam aku cerita kamu tadi lah. Sekali dia send lagi yang nada. So mau-mau aku terpaksa cari lagi nada poster. Tapi okay, cantik jugalah daripada dia biar kosong di situ kan. So okay, yang ni mana tahu kamu ada yang berminat mau kumpul Avengers, aku akan put the link below. So yang ni semua aku beli dari Shopee. Banyaklah Shopee. Ini di kedai semua. Ini ada card, apa yang aku letak sini. So ini apa yang aku lekat tadilah. Ini actually macam kira holder lah, dapat simpan barang. Tapi aku kasih isi dia dengan kereta-kereta Hot Wheels aku lah. So ini kafet bulu-bulu. So di sini pun aku letak segala aku punya sikat, hair dryer. So kamu mau tengok bilik aku kalau waktu gelap ada lampu LED lah aku pasang. Jom. So this is what my room looks like. Ni semua LED semua ni aku beli di Shopee. Ni ring light hari tu. Dan yang ni lampu sunset tu yang aku unboxing hari tu. Boleh tengok video previously. Kalau belum tengok, siapa-siapa yang belum tengok aku punya unboxing, boleh tengok. So awal ini is diffuser, yang ni dia punya diffuser, aku dah tiga. Actually yang ni lampu juga, cuma tiada bateri. Aku cari-cari bateri di rumah ni aku nak jumpa, jadi ndalah on. Tapi it's LED light, aku beli dekat DIY. Alright. So this is what my room looks like. Room tour lah ni, katakan room tour. Haus. So guys, berakhirlah sudah aku punya video about decorating my room and tour sedikit lah. So jika siapa-siapa yang berminat, aku punya barang-barang ni mostly aku beli di Shopee, mostly aku beli dekat DIY. So kalau yang dalam Shopee tu aku letak dekat description saja link. Macam biasalah kamu check lah sendiri. Dia macam-macam design lagi. Mana tahu kamu ada cita rasa kamu sendiri kan. So itu saja video aku kali ini. Please subscribe, like and tekan bell notification untuk the next video lah. InsyaAllah kalau aku dah buat lagi next video, okay? So, bye!